Kalau lihat ininya, kulit dengan dagingnya tadi mana yang lebih banyak ini? Banyak kulit, banyak kulitnya ya. Halo, berjumpa lagi di channel kita, Pemburu Legend Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jibata. Ini adalah channel Masak dan Makan, terutama masak dan makan hasil berburu Paman Adit Sugianto. Kali ini bukan kaleng-kaleng, kita masak daging rusa yang sudah disalai hasil berburu beberapa waktu yang lalu. Jangan lama-lama, segera kita masak. Masih ada serai lagi tadi? Iya, sisa ini kan serai ini? Dipakai om. Dipakai om. Itu ada di situ. Udah ada di situ. Habis itu di waktu rebusnya tuh. Ini sini. Padahal yang ada, tapi orang pun ada. Kita pakai gunakan bumbu yang ada lah. Jangan cari yang ada. Ini dah yang kedua kalinya. Siap apa ya? Ini kan dah di presto pertama tadi, digigitkan dulu sih kenyal. Kita presto lagi, tambah kurang lebih 20 menit ini. Nah, kita matikan dulu. Kita biarkan dulu. Dia keluar air gasnya. Dia keluar. Ini bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Bawang putih, bawang merah sudah pasti. Ini ada beradek tak bisa dihilangkan, garam kecil. Ini yang kita tumbuk tadi ada kemiri, ada saham, ini ada bubuk ketumbar. Nanti kita mungkin gunakan juga cabai rawit beberapa. Ada cabai halus. Sambal jadi. Nah, serai, ada kayu manis, ini adalah lengkuas dan sedikit umbutnya juga. Ini ada jahe merah dan yang hijau-hijau ini. Ini ada daun salam yang segar. Ini ketumbar Jawa, tepuk ranggon bahasa sini. Dan untuk iris-iris tadi ini ada daun jeruk purut. Oke. Ini sudah proses prestonya selesai, kita segera proses masaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Legend Channel. Kembali saya mengingatkan, penonton, pemirsa, Pemburu Legend, dimanapun berada, para subscriber, teman-teman YouTuber, yang pertama kali menemukan saluran ini untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Panas. Ini kamera agak bunyi sedikit, ini panas. Ini dua versi. Ini versi non pedas. Ini kita buat yang sangat pedas ini, satu porsi besar. Sepertinya sudah cukup, saya coba saya tes dulu originalnya nih. Original. Coba lihat original. Setebal ini. Original. Coba tes. Belum ada bumbu ini. Kita mau tes tingkat kekenyalannya. Kayak curang itu bakal semen. Jadi bak celana habis koyak. Susut ya. Jadi gigi saya udah masuk. Jadi bisa. Nanti kita masak lagi. Masih lembut ya. Cip. Ada. Kita masak yang punya kesi dulu lah. Pakai level 1. Level 1 ya. Ya kasih. Kita mau tidak mau kita masak 3 kali ini. Karena ada requestnya 3. Kulit level 1. Kemudian kulit level 2 dan level 3 full. Jadi kita sederhanakan menjadi 2 aja. Jadi kulitnya 1 ya kasih ya. Lepasnya sederhana ya, sedikit ya. Kemudian untuk ini nanti kita lakukan. Kalau kita bawa
bawang putih, bawang merahnya. Kali ini masak langsung di rumah dari kediaman pembunuh lagi. Bawang putih, bawang merah sudah masuk di kuali ini. Banyak-banyak ini. Selesai. Nah, gini gua cukup. Untuk kulit. Kembar. Nah, ini tahankan ini tadi. Nah, ini kita tidak masukkan ya karena ini level yang tinggi. Nah, rawit. Nah, kita bagi dua lagi nih. Yang tadi ada 6. Ini yang level satunya nanti. Ini sedikit sekali deh. Ini orang punya. Daun, jeruk. Oke. Ini bumbu rahasia terkait paling ini. Nah, ini arak. Bumbu rahasia aja arak. Gak bakalan mabuk sih. Jadi kita masak yang kulit dulu. Khusus untuk yang level terendah ini. Sedikit saja pedasnya. Berarti kan tadi ini kita tumbuk dalam 6 butir cabe. Kita kasih separuh aja. Ini yang terendah. Level yang terendah ini. Oke, tanpa menunggu waktu berlama-lama, kita segera tutup. Kualinya kita tutup kembali dengan kuali terbalik. Sekarang tahap akhirnya. Tahap terakhir. Ya, kacamata nih. Pecik kena, macet kena mata atau kena kaca? Tahap pertama sudah, kita tidak perlu lama-lama. Sekarang kita masukkan bumbu. Bumbu. Nah, betulnya garam tadi. Hilang garamnya. Oh, ada yang bisa garam. Ini satu sendok garam. Satu sendok penyedap rasa atau mesin. Boleh kita tanyakan sedikit aja Mas Ako, sedikit aja yang banyak. Terus mana jamur satu ya hilang ya? Oh, ada yang memindahkan ya. Kenapa tinggal di situ ya? Ini kebetulan ya ada di sini saldo rasa jamur. Ini opsional, itu saja. Kebetulan ada di sini. Dan kenarap nih. Air gelas lagi cukup. Ini terakhir. Nah, kita mau resapkan bumbunya lagi. Ini khusus buat cucunya pemburu legendaris Paman Atit, namanya Casey. Itu orangnya dia. Boleh. Ini request dia nih. Ah, jangan peras. Level 1. Dan kakeknya juga enggak tahan. Iya, kan sampai keturunan. Jadi kita buat bokok 3. Kita buat 3. 3 versi. Yang level terendah, level pedas dan tanpa cabe. Itu ada sedikit kita punya yang kuah. Oke. Kita kembalikan kualinya, kita tutup dengan kuali pertama dan di dunia ini sepertinya ini masak yang kuali ditutup dengan kuali. Oke, coba kita lihat dulu. Ini kita biarkan begini.
hingga airnya menyusut banyak. Ini masakan perdana. Bau ana, bau apa sih? Bau Indomie rasa soto. Khusus untuk cucunya pemburu legend Casey. Nah, coba kita lihat, dia punya kuahnya sudah kental begini. Nah, ini tandanya ini sudah matang, bisa diangkat. Enggak, level 1 mantap ini. Sama dikasih kompornya. Ini masakan yang pertama sudah. Kita lanjut dengan masakan kedua. Kita mulai proses yang kedua ya. Ini level kedua ini yang pedas. Dan kita bagi-bagi bumbu ini. Nah, gitu. Kira-kira aja, keadaannya aja. Ini kedua makan. Kita mulai level yang kedua. Mana tukanya, Bi? Goreng dulu bumbunya ini sampai wangi. Sampai mewangi hingga luar biasa wanginya. Ketumbar. Ketumbar. Kerjaan mau kak? Kerja. Pasti pergi. Ayo dulu masak. Kita aduk-aduk, kita goyang-goyang. Kita gelek-gelek aja dulu. Santai ya. Ini dia punya lada, lada lagi. Tapi kalau di sini ini lada ya. Coba yang mana? Tadi enggak ada. Bang, aku mau dicari ya. Makanya enggak pada kok abang ngadu. Kayak gitu. Hah? Ini baru. Mana nih? Tuh, balik dia ke Malaysia. Segar-segar ini. Mama bang, biji ya dapat. Ini kita bagi lagi. Orang lain. Sudah dikasih bumbu. Oh, mana ya pak? Daun jeruk. Coba campur-campur ini. Keragaan waktu tadi kali ya? Tuh, sini apa tadi tuh ambilannya? Tuh, me, dalam nih, me. Daun jeruk. Kau ini, me. Angkol, jadi tumpah. Belum dibuka. Campur sini dia ada tadi. Tuh, ini untuk nanti lagi. Oh, dia yang ada di dalam beda. Makan sayur tuh, pasti kaki. Oh, yuk, kita bawa situ aja.
Yang level 3 nya tadi tuh, level 2 level 2 langsung naik deh nih. Jadi kulit biar kulit biar kulit ya. Ini yang pas kita kasih bumbu. Apa ini namanya? Kaldu rasa jamur. Secukupnya saja. Masak. Oh, sekedar. Mana garam? Oh ini. Garamnya 1 sendok setengah. Penyedap rasanya adalah 1 sendok teh. Nah, kita racun pemburu legend killer. Oh, pemburu legend killer. Dengan cabai dan micin. Apalagi? Oh, ini jangan lupa. Bumbu rahasianya. Bumbu rahasia. Nah, dulu untuk nyerapkan bumbu. Kita aduk aja dulu. Wah, ini menyala ini. Ini spesial buat anak menantunya nih. Anak menantu pemburu legendaris. Ini Fatra Taras Tarigan. Ini Pak Kesi. Dan saya juga suka yang cabai-cabai ini pedas. Ini super hot. Ini biarkan dia menyerap bumbunya dulu. Nanti kita tambah lagi. Mungkin tahap satunya begitu, nanti kita lanjut tahap dua. Tutup dulu, kuali, kita mau kuali. Oke. Oke. Nah, ya. Tahap dua untuk menyerapkan bumbunya, ini yang super pedas. Coba cium dulu. Ah, kita rasa dari baunya ini pada saya ada luar biasa nih. Menyerapkan bumbunya. Mungkin bumbunya sudah cukup meresap ini. Sekarang kita proses untuk pematangannya lagi sama yang ini. Kepala lagi. Cukup. Proses pematangannya. Proses pematangan. Nanti kita angkat lagi beberapa waktu. Setelah airnya ini menyusut banyak. Kembali kita pertemukan kuali dengan kuali. Oke, coba kita lihat. Nah, masakannya kita sudah bergelora seperti ini. Mantap lah ini. Kita lihat. Bumbunya sudah menyatu dengan kulit daging rusa. Hasil berburu Paman Atif Sugianto, ya inilah dia. Tanpa berlama-lama, tanpa pikir panjang lebar, tanpa uji lagi. Saya tidak perlu ujian kayaknya ini. Dites sudah, tunggulah. Ini, saya yakin ini rasanya pas garam dan micinnya cukup. Nah, kalau tidak kurang, saya tambah beratnya lah. Tambah. Coba lihat buahnya. Nah, sudah mengental begini. Level dewa. Nasa ji, alo nda. Pesa om banyu banang pot padis na. Iya, padis ko. Mode banyu om. Ada yang sop lagi om. Yang sop paling pedas. Sup. Ya sup. Sup. Kalau yang ni jadi kayak punya karet ada yang tu. Indok. Ini mah empuk. Enak. Dari baunya sih enak sih. Coba aku rasanya. Jadi ini tahap akhir ya. Ini yang kita mau buat sup ini. Oh, ini sup. Oke. Tuh. Dulu semuanya nih. Thank you.
enak walaupun bumbu seadanya. Ini cabai lemak enak ini. Walaupun bumbu seadanya akan tetap enak. Ini mungkin kita nolkan lah. Kita nolkan cabainya dulu. Nggak banyak macam bumbu nih supnya. Saya bikin aja deh. Saya bumbu sup. Bumbu juga sup. Sekarang kita masukkan ini. Tahu Pak Kolet. Tahu ya, cuma gimana? Ini belum matang ya. Kita matangkan dulu, ini sudah bau. Aduh, wangi cukup. Oke, masuk. Bau. Ini spesial sup. Ada yang ketinggalan tadi enggak ada. Ini ketinggalan di sana tadi. Apa namanya? Kayu manisnya di kulit tadi ketinggalan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Terus ini dengan cabenya sedikit. Sedikit saya cukup atau banyak, ya? Nah, gitu. Jangan pernah. Tulang dan daging-dagingnya di sini. Ya sudah dipasang tadi. Inilah dia yang spesialnya sekarang. Kita pulang dulu akhirnya. Kita ritual dulu, ini ritualnya. Bumbu cairan rahasianya kita harus ada. Ini ketumbar? Sikit lah, namanya. Sikit. Sebelumnya Mas Oppo sedikit jamur sedikit cukup saja cukup. Ini dalam 2 sendok. Kemudian ini micinnya dalam 1 sendok saja cukup. Apa lagi di kamera cukup? Nah, air. Ini airnya mana Pak? Air 1 gelas. Kita untuk masakan bumbunya ya. Sekarang kita aduk-aduk dulu. Aduk-aduk hingga ini merata. Bahan-bahan bumbunya merata dengan sempurna ke seluruh sum-sum tulang dan daging sampai ke sel-sel ototnya yang paling dalam. Dan baunya ini dari Bengkayang ini hingga ke Kalimantan Tengah baunya. Hingga ke Malaysia, sampai ke Malaysia. Baunya ini. Bahkan ada yang di Perancis nanti nonton ini. Ada salah satu teman kita YouTuber, dia asal Malaysia dan punya suami orang Perancis. Dia di Perancis, Fairy Life French nama channelnya. Oke, sekarang kita tambahkan sedikit air lagi. Coba air lagi di sini. Sedikit saja untuk meresapkan bumbunya. Nah, ini sedikit saja untuk meresapkan bumbu. Tidak perlu banyak airnya, sedikit saja. Tujuannya untuk meresapkan bumbu. Dan kembali kita tutup dengan kuali. Kita pindahkan. Masukkan ke dalam panci. Ke panci presto tadi. Karena sudah selesai kita masukkan bumbu di dalam kuali, sekarang kita tidak perlu kuali lagi. Masak. Shup. Wah. Ya, hanya untuk manaskan sebentar. Simpannya di sini. Dan kita masukkan lagi kuah sedikit. Ini masih belum nih jadi. Ini tanpa cabai ada sedikit saja cabainya. Oke. Sudah berpindah ya, berpindah alam, ini berpindah panci, seperti itu. Karena waktunya kita tambahkan dia, wah, ini sup namanya. Kenapa kita harus menggunakan air panas supaya dia tidak perlu lama-lama kita rebus, dia mendidih. Ini juga air matang, gitu. Garamnya agak kurang nanti tuh. Nanti kita rasa kalau garamnya kurang. Kita tambah lagi nanti.
Ini segini cukup kuahnya lah. Kayaknya kurang ya kuahnya nih. Oke, ini biarkan dia mendidih, tidak perlu kita presto lagi. Kita mendidih angkat nanti. Cukup. Gua sebentar. Oke, ini yang sesi terakhir ya, kita bikin supnya. Kita lihat di pancinya sudah mendidih. Seperti gunung berapi. Kita tes rasa dulu. Kalau yang ini karena sup saya kurang yakin saya. Karena sup ini saya kurang yakin untuk rasanya. Dulu. Apakah ini cukup rasa bumbunya atau kurang? Nah, di sinilah ambil lebih jelas. Nah, kita kuahnya ya. Nah, ini saya kurang yakin dengan rasanya, khususnya garamnya apakah cukup atau tidak. Aduh. Kurang, tambah dikit lagi. Rasanya kurang. Sedap garamnya. Kurang garamnya. Oke, cukup. Ini kalau sudah matang dia, cukup nih. Oke, kita matikan.